warga Nunarekat Mudika Lemburna dieureunkeun ku petugas gabungan di lelewak pada Suka Kota Cimahi. Samalah eta nu marudik anu taya lianti para pagawe pausaan gemuk teh geus malayar 50.000 saurangna ka supir travel pikeun ngajuk juga salah sahiji wewengkon di Kabupaten Ciamis. Petugas gabungan anu ngawengku polisi turta Dinas Perhubungan Kota Cimahi ngareunkeun salah sahiji mobil travel plat nomor Z dilalawak pada Suka Kota Cimahi poe Kemis paso sore. Satu tas diperiksa salapan urang panumpang anu sejamulang ka Kabupaten Ciamis di Lemburna di Padalarang. Eta nu marudik teh tayarianti para pagawe di salah sahiji pabrik gemuk teh geus mayar ka supir travel saurangna 50.000 pikeun mudik ka wewengkon Ciamis. Lantaran katoyan rek mulang ka lembur sakumna panumpang diperdih ku petugas mulang deui ka tempat asalna. Dari Dishub Cimahi, dari Polres Cimahi juga ada beberapa pelanggaran angkutan umum. Masih ada angkutan umum yang melaksanakan atau mengangkut penumpang yang berindikasi mudik. Dan itu oleh teman-teman tadi sudah dikembalikan, dibalikanankan ke arah tujuan karena memang tidak sesuai dengan aturan-aturan kita dan larangan mudik. Eta ketak mulang kendi kendaraan anu marudik ke tempat asalna teh dilakonan pikeun neuteuk mata rantai sumbarna virus COVID-19 di wewengkon Jawa Barat. Petugas ge bakal mayeng ngajaga rekep di lawak tapal wates ka kendaraan anu mudik salila pembatasan sosial berskala besar atau PSBB lumangsung di Jawa Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.